Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha buat kita semuanya. Tentu hari raya Idul Adha ini merupakan momentum bagaimana kita mengingat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Yuna Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yuna Sayyidina Ismail alaihissalam. Tentu dalam hal ini Universitas Akademik Daya Pandang Sekilipuan terus melakukan hal-hal yang merupakan kesinambungan dari syiar ajaran agama Islam, yaitu berkorban secara massal oleh Universitas Akademik Daya Pandang Sekilipuan. Dan ini merupakan salah satu bentuk di dharma perguruan tinggi yang terus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu dalam yang dari kehidupan yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan stakeholder Yayasan Padang Sekilipuan. Kata mekot tersebut kita akan bagikan di sekitar kampus tercinta Yayasan Padang Sekilipuan, para fakir miskin dan jiran-jiran tetangga dari kampus kita ini. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, termasuk dari Bank Syariah Mandiri, dari stakeholder lainnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah buat kita semuanya. YN Padang Sekilipuan bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan rekanan lainnya. Terima kasih. Kita dengan itu partisipasi semua masyarakat dan sivitas akademik YN Padang Sekilipuan merupakan salah satu bentuk komitmen kita semuanya, bahwa kita tentu dekat dengan masyarakat, bahwa YN Padang Sekilipuan tentunya bagian dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, semoga apa yang kita lakukan ini merupakan tradisi solihah, hal-hal yang insya Allah di tahun-tahun yang akan mendatang dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.